Kak Judika makin glowing dikasih apa sama Kak Dumariri? Ada deh banyak ramuan-ramuan tradisional yang dari perairan Danau Toba juga ada. Samosir Carolina, Pak Judika kalau di rumah anak-anak diajarin bahasa Batak nggak, Bang? Hepeng. Oh, mana ada pernah kau ajarin hepeng? Hah? Dia tahu hepeng. Lagu Batak favorit keluarga yang biasa dinyanyiin sama Cleo dan Deo apa sih? Boleh dinyanyiin dong supaya kita bisa lihat dan dengar darah Bataknya apakah seperti anak Toba biasanya yang berbar itu. Sinang gandula. Tuh, tinggi suara. Nah, sebelum tadi kita pergi ke akuarium, Judika itu foto terus buat Q&A di Instagram. Yang akan kita jawab. Kita pilih beberapa pertanyaan yang menurut kita menarik. Aku yang baca, Papa yang jawab. Aku aja yang baca deh. Nah, yang jawab. Enggak, Papa. Tunggu. Bang Judika, anak-anak gimana? Lancar nggak pembelajaran daringnya? Sehat selalu untuk keluarga ya. Wah, lancar. Mami yang ngajarin, dia bobo. Ya lancar dong. Kak Judika makin glowing dikasih apa sama Kak Dumariri? Ada deh banyak ramuan-ramuan tradisional. Seperti? Yang dari perairan Danau Toba juga ada. Terus makanan juga khas. Semua diramu, ditakar. Tingkat kematangan, semua diatur sama istri. Makanya glowing. Nah. Belakangan ini udah 2 minggu dia makan sehat. Kalau perawatan dia paling susah perawatan pastinya. Disuruh pakai obat atau krim dari dokter dari A, B, C, D, E yang dia pakai cuma A. Jadi kita beli aja yang produk bebas aja gitu. Itu juga mudah-mudahan rajin ya. Produk bebas aja itu apa? Maksudnya kayak produk skincare yang dijual bebas BPOM gitu. Dari luar, dari dalam. Nah, tapi cuma dipakai yang sabun sama krimnya doang, itu juga nggak dipakai kali? Pakai apa? Pakai sabunnya muka, doang? Sabun muka, habis itu ada krimnya kan? Oh, cuma itu doang kan? Iya, nah, pokoknya banyak. Maunya cuma dua? Cuma dua aja udah, apalagi laki-laki kok banyak-banyak. Apa harapan Bang Judika dan Kak Dumariris buat kedua anak tercinta saat dewasa nanti? Harapannya? Iya, cita-cita kakak dan adik Cleo Judio apa? Sebenarnya kalau cita-cita kita untuk anak-anak kita harapannya. Sih sebenarnya harapannya ya kita bisa membantu anak-anak kita untuk menggapai cita-citanya. Itu sih yang paling penting, bukan cita-cita kita buat jadi cita-cita dia. Yes. Orang beda-beda, makanya dari sekarang perkembangannya, sekolahnya semua kita perhatikan gitu. Jadi cita-cita mereka belum ketahuan karena masih beda-beda. Kalau Judio kadang ditanya apa cita-citanya, jadi Batman. Jadi kita masih kayak iya-iya aja gitu loh. Kadang-kadang bilang jadi ikan, Bang. Iya, benar. Jadi sak. Mau tanya dong, di rumah biasanya kalau ada kegiatan apa aja, Bang? Ini dari Najwa Octavia 38. Kegiatan? Mm-hmm. Apa kegiatan kita ya? Ya, yang seperti biasa keluarga lah ya. Tidur, bangun, tidur, makan, bangun, makan, belajar, nyanyi, main, di piano, masak, ganti-ganti lampu. Beres-beres kadang. Naik motor. Nemenin anak main. Nemenin anak main, berenang. Terus biasanya studio. Kalau Bang Jut motoran kapan? Karaokean. Hah? Kalau Bang Jut motoran kapan? Kalau dapat SIM. Surat izin Mami. Jadi kalau nggak motoran aku jarang cuma 3 kali berarti baru dapat 3 kali. Enggak bohong, izin karena dia juga nyanyi kali kerja. Iya tapi Papa. Izinnya kan memang gitu. Menurut Bang Jut keuntungan dan kekurangan selama masa pandemi ini apa? Hah? Kelebihan dan keuntungan. Kelebihan dan keuntungan? Iya, apa lain kamu? Salah, keuntungan dan kekurangan. Orang mah untung rugi, ya harusnya ya. Lebih kurang. Ini keuntungan dan kekurangan. Kamu pinter banget tuh jawab kelebihan dan kekurangan. Apa masalah pandemi ini? Selama pandemi ini keuntungannya kita bisa kumpul lebih lama sama keluarga. Terus kita juga saling memperhatikan keluarga, mau jauh mau dekat, lebih banyak waktu untuk dihabiskan
bersama keluarga yang kita sayangin. Terus habis itu makin lebih kenal juga satu sama lain di keluarga, terus makin menghargai waktu, makin menghargai bumi dan segala isinya, makin bisa memaknai hidup ini apa sih gitu. Karena gitu ada penyakit, gitu ada pandemi, ya nggak ada artinya semuanya gitu. Jadi memang harus waktunya untuk berpikir lebih baik dan mendekatkan diri kepada Tuhan dan apa? Menjaga bumi dan hubungan antar manusia. Betul sekali. Ini ketahuan juara putri Indonesia. Apa sih? Jawabannya tuh. Tapi kekurangannya itu ya banyak. Pendapatan berkurang pasti. Terus secara mental sama psikis pasti ada perubahan. Karena kita harus belajar dari rumah, ya. Terus bosan pasti. Terus nggak bisa kemana-mana pasti juga kita merasa ya kurang happy atau apa gitu. Jadi lebih ke sana sih. Ngantuk dia. Oke. Ini yang kamu yang jawab. Ada saya mau tanya nih Bang Judika. Ini dari Anastasia Medi Kristianti. Yang tadi tuh dari banyak udah gak disebutin namanya, maaf. Ada yang saya mau tanya nih Bang Judika dan keluarga. Kapan main ke rumahku di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur? Loh. Kemarin ke Kediri. Kapan main ke Kediri ya? Nanti pasti kalau ada undangan main di Kediri. Tapi mungkin gak ke rumah. Tapi udah pernah main di Kediri. Aku lupa tempatnya di mana, tapi udah pernah. Tapi... Ah. Waktu bisa jadi acaranya sih acaranya rokok. Nah. Karena ininya rokok di situ tuh. Terus Anastasia Medi Kristianti ini naik kawan ke rumahnya ya. Kita nggak tahu ya. Kalau jodoh kita pasti bertemu. Oke, baiklah. Dari Darling Alita, Bang Judika, daerah rumahnya banjir nggak? Panggilannya Darling. Hai Darling. Bang Judika, daerah rumahnya banjir nggak? Kita nih sekarang nggak. Untungnya sih kita, tapi memang nggak pernah sih di sini selama kita udah mau 7 tahun. Tapi kalau ditanyain, tapi akses ke sini nggak pernah alamin banjir, sering. Dulu iya. Di Sumur Batu waktu aku masih kos, terus di Pulau Mas dulu ya. Ya aku kecemplung got. Kecemplung got di situ. Orang lain udah surut, kita masih paling rendah waktu itu rumah. Kita ngontrak dulu masih di Pulau Mas, tapi pas di mereka bukan aku. Waktu iya, aku yang ngontrak jatuh. Karena dia nggak mau ngontrak. Bukan. Jadi aku. Itu kita belum menikah. Aku bantuin ke tempat kamu sama kenapa kakaknya. Kamu nggak mau ngontrak, jadi aku. Terus habis itu. Aku yang nyuruh kamu nggak ngontrak. Nah itu kan makanya. Ah kenapa kita jadi ngomongin yang lain sih? Iya. Baiklah, di sini nggak pernah untungnya, tapi akses mungkin bisa jadi banjir. Tapi kalau di depan rumahnya iya, ini nggak. Depan rumah kita nggak banjir. Oke, Samosir Carolina. Paling jadi kalau di rumah anak-anak diajarin bahasa Batak nggak bang? Horas, dikit-dikit. Masih dikit-dikit ya. Contohnya, adong-adong, olo-olo. Hepeng. Oh, mana ada pernah kau jalan hepeng? Hah? Dia tahu hepeng. Kamu, itu kamu mah, hepeng. Mana dia tahu hepeng? Iya, belum ya. Ya belum. Belum ngerti sih. Orang dia nggak ngerti juga, kita iya. Kasih juga kasih. Coba dia nggak bakalan minta atau ngerti iya. Gitu. Betul, ini betul. Yang ada hepeng. Terus, Pancap Rian 9. Bang, pemain andalan di MU siapa bang? Sekarang? Dulu mah Rooney, aku tuh fans berat Rooney, cuman karena Rooney udah nggak main lagi di MU. Sekarang itu jagoanku tuh Bruno Fernandes. Itu jagoan gua, pembelian paling sukses dari MU, Bruno Fernandes. Gua suka nama Bruno Fernandes karena dia punya visi, skill, dan cara bermain yang membuat beda permainan. Dia suka bikin peluang dan kalau lagi mentok dia bisa bikin gol. Jadi top banget. Dari Nesi Nesa 98, Bang Judika lebih minat bola atau motor? Bola lah. Bola. Berarti dia nggak usah main motor. Gak gitu, itu bukan pilihan. Oh, bukan ya. Kan ditanya minat mana? A Alayaze M. Kalau tapi kalau kan Cleo Deo mau jadi penyanyi didukung nggak? Kalau Cleo Deo mau jadi penyanyi didukung nggak? Dan gimana caranya jadi orang yang sukses? Kan tadi udah bilang, apapun yang jadi cita-cita mereka selama itu memang sesuai dengan bakatnya, dia suka dan bagus ya kita support gitu. Mau jadi penyanyi, mau jadi pengusaha, mau jadi pemain apa main musik atau apapun itu, pokoknya yang memang dia benar-benar happy dan dia berguna. Bisa bertanggung jawab untuk itu ya, berguna jadi berkat buat banyak orang. Ya itu paling utama.
Jeff 1915, Tulang Judika, kalau nanti dikasih anak lagi mau laki-laki apa cewek Tulang? Dari dulu aku tuh orangnya menyerahkan semua itu sama Tuhan. Jadi apapun yang dikasih Tuhan itu buat aku tuh adalah yang terbaik dan karunia yang harus. Kalau Tuhan masih ngasih. Kalau ya, kan? Kalau kalau misal berarti itu yang terbaik. Iya, berarti dua anak cukup. Iya, betul. Terus nah, Maisarah Lumban Gaul 379 mau tanya dong Bang Judika sama Kak Duma, lagu Batak favorit keluarga yang biasa dinyanyiin sama Cleo dan Deo apa sih? Boleh dinyanyiin dong supaya kita bisa lihat dan dengar darah Bataknya apakah seperti anak Toba biasanya yang berbar itu. Terus aku kepo nih Bang, yang paling berpotensi jadi artis siapa sih di antara Cleo dan Deo? Yang paling suka nyanyi itu Cleo. Itu tapi udah kelihatan banget. Makin kesini makin kelihatan ya. Juga suka dulu tuh jarang banget nyanyi. Ya. Tapi sekarang makin kelihatan. Karena kakaknya suka dia juga nggak ya. Mau kalah. Terus Judeo juga termasuk gampang untuk menirukan nada-nada ya Pak. Cleo sih jagoannya. Cleo tuh emang aku udah bilang ya dibanding aku sama dia lebih jauh lebih bisa nada dan notasi gitu. Bisa saja dia lebih. Udah bisa gitu. Nah mereka diajarin lagu Batak apa katanya Pak? Apa yang kita ajarin sama mereka ya? Sinanggar tuh loh paling. Nah, Cleo udah tahu sedikit. Cleo sini Cleo. Sama itu dia. Sini Cleo, dikit Cleo. Dia itu waktu buat dia buru panggung. Coba. Sinanggar tuh loh. Kakak tahu itu kan? Ya. Yang kejar, 1, 2, 3, go! Sinangga tulo, atulo, atulo, oh oh, semangat kok! Tertulo, atulo, atulo, oh oh, sinangga tulo, atulo, atulo, oh oh. Suara kakak yang mau didengar? Tulo, atulo, atulo, sinangga tulo, atulo, sinangga tulo, atulo. Kurang tinggi kalau kakak suara oh, iya. Tinggi. Sinangga tulo. Horas. Yang kencang, Horas. Horas. Anak zaman sekarang ya. Horas. Horas. Nah itu dia Hamon. Isi goa Hamon. Dari Zril 1208. Bang, ular lehernya di mana ya? Soalnya buat tugas sekolah. Tadi pas aku di mana lehernya? Kucari-cari lehernya, ketemu mulutnya. Gak jadi lagi kucari. Mau digigitnya aku. Kau lain cari itu lehernya itu. Kau cari. Apa yang pula kau suruh sama aku cari leher? Dari kerjaan lain rupanya kau. Kau tanya cari lehernya di mana? Kalau kau berani kau cari sendiri. Udah jangan marah-marah. Gak tahu juga itu intinya. Dari 2 mil 20-20, sehari berapa kali latihan nyanyi dan berapa jam? Apa? Sehari berapa kali latihan nyanyi dan berapa jam? Sehari berapa? Latihan? Ya, dulu mungkin sering. Kalau sekarang sih bisa aku jawab kan, karena dia kalau mau nyanyi baru dia latihan sekali menghafal lagu. Dan nggak lama. Kalau dulu mungkin kamu ini apa? 2 kali 24 jam ya? 2 kali 24? Gak ada lagi waktu buat ngapa-ngapain. Iya, maksudnya itu harusnya 1 kali 24. Jadi gimana dong? 2 kali 48. Jawab aja. Ya dulu masih inilah waktu masih sering lomba-lomba kan memang kita latihan rutin lah bisa 6 jam 7 jam sehari untuk latihan lagu, latihan body language. Kalau nyanyi itu gimana koreo yang kecil-kecil, bukan koreo harus gerak kemana ya, bagaimana penampilan lah. Nah, kalau sekarang kan karena kita juga kerja banyak, bukannya nggak latihan gitu. Kita nyanyi-nyanyi tuh tiap hari gitu. Tapi bukan latihan yang formal. Latihan pemanasan, ini terus masuk ke cara ngambil nada-nada yang tepat. Udah nggak, latihan aja nyanyi. Itu udah latihan buat aku gitu. Yang penting tiap hari tuh pasti ada nyanyi. Yes. Baiklah itu aja kayaknya. Jadi nanti kita akan Q&A lagi, kita akan jawab-jawab pertanyaan kalian. Tapi ini lucu-lucu banget, ada yang buat kita imun kita naik juga sih karena pertanyaannya lucu-lucu. Terus ada yang serius juga, tapi ada yang belum kita jawab juga.
Next time kita jawab. Tolong nanti pertanyaan-pertanyaan kayak ular-ular itu ya. Tolong ditambahin, ya. Ditambahin. Nambah imun itu. Ya. Tapi nanti gini-gini kucek gitu lehernya ular itu. Dia dekat kepala apa dekat buntutnya aku nggak tahu juga. Oke, baiklah. Oke. Thank you ya buat yang bertanya. Bye.